Indonesia senang biasa, menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat. Profesionalismenya utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bismillah, Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Semoga juga kita selalu berada dalam lindungan serta rahmat-Nya. Yang alhamdulillah saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan termasuk dalam proses pembelajaran kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke diri kita, suri teladan kita, Nabiullah, Nabi Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian, dalam kesempatan ini, kelas kuliah kita adalah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Namun pada kesempatan ini, ada tiga hal penting ya yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah terkait dengan mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan itu sendiri, yang kemudian juga terkait dengan PKL, juga terkait dengan SCP. Mungkin langkah awal saya ingin menyampaikan tentang perkuliahan K3 ya. Okay. Tentang perkuliahan K3, karena mata kuliah K3 ini kita secara online ya, akan tetapi secara umum K3 ini merupakan, khususnya di teknik sipil itu, K3 konstruksi itu sangat penting ya. Karena pada pelaksanaan konstruksi, semua perusahaan wajib memiliki ahli K3. Baik ahli K3 atau tenaga K3. Sehingga di dalam mata kuliah ini, poin penting yang harus dikuasai oleh kita sebagai mahasiswa calon engineer, langkah pertama kita harus mengetahui, harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi potensi bahaya. Itu langkah awalnya. Di Jepang itu identifikasi potensi bahaya itu menggunakan metodenya itu adalah Kaiken-Yoshi kalau nggak salah namanya. Nah, itu adalah kemampuan seseorang di dalam memahami K3, sehingga seseorang itu mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi potensi bahaya. Bagaimana cara kita mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi potensi bahaya? Karena potensi bahaya sesungguhnya tidak hanya di konstruksi, dalam segala hal. Sehingga bukan hanya konstruksi yang dibutuhkan ahli K3 itu. Penggunaan gedung pun harus ada ahli K3. Kenapa? Karena dalam penggunaan gedung pun di sana ada potensi bahaya. Setiap aktivitas yang di dalamnya terdapat potensi bahaya, maka di sana perlu ada ahli K3. Nah, sehingga ini mata kuliah K3 ini sangat penting. Akan tetapi kenapa mata kuliah ini online? Karena pada saat penentuan, ini kan mata kuliah online dan offline itu tahun 2018. Pada saat tahun 2018 belum ada dosen yang siap untuk mengajar online. Sehingga semua mata kuliah online adalah mata kuliah yang saya ampuh, mengalah saya. Karena yang lain tidak ada yang siap. Walaupun sesungguhnya mata kuliah yang saya ampuh itu mata kuliah penting. Termasuk manajemen konstruksi, termasuk rencana proyek dan kontrol, K3 dan hukum ketenagakerjaan, teknologi bahan konstruksi,
Itu untuk sipil itu kesipilan banget dan sangat penting sebetulnya. Hanya saja pada tahun tersebut belum ada dosen yang siap, sehingga saya sebagai kaprodi mengalah. Jadi mata kuliah yang saya pegang diberikan online. Walaupun keberkahannya setelah pandemik ternyata terpaksa semua harus online. Itu latar belakangnya, bukan dianggap K3 ini tidak penting, bukan ya. Ini sangat penting K3 itu, karena K3 itu sangat dibutuhkan prakteknya di lapangan. Baik dalam mengelola gedung, industri, industri itu baik industri konstruksi atau industri manufaktur yang lainnya, semua pasti harus ada ahli K3. Ini memanfaatkan gedung kampus ini pun harus ada ahli K3. Syarat wajib kontraktor nih, kontraktor mau tender itu pasti wajib ada ahli K3. Kalau nggak ada nggak bakal menang dia. Harus ada ahli K3. Nah, ini diantaranya target-target mata kuliah yang dibahas di dalam perkuliahan ini, yang kemudian secara garis besar tadi mahasiswa harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi potensi bahaya. Setelah punya kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya, selanjutnya adalah merumuskan langkah pencegahan. MK3 nih berarti. Bagaimana kita bisa merumuskan, oh ini standar pekerjaan ini adalah harus bagaimana? Tenaga kerjanya harus menggunakan peralatan yang seperti apa? Nah itu SMK3 kan, itu kan bisa dikebarkan oleh kita setelah kita mengetahui potensi bahayanya. Karena potensi bahaya itu tidak hanya di dalam pekerjaan ketinggian. Termasuk mengangkat material itu pun mempunyai potensi bahaya. Mengangkat girder. Karena kan filosofi K3 nanti jelas nih, ada filosofi K3-nya nanti. Filosofi K3 kan supaya suatu pekerjaan atau suatu produksi itu tercapai sesuai target yang ditentukan. Standar mutu yang ditentukan. Berarti parameternya banyak itu kalau standar yang ditentukan. Satu contoh, membuat bangunan atau jalan layang misalkan. Sistem pracetak kan pada umumnya itu. Ada girder gitu kan, balok gitu. Balok antara kolom ke kolom. Itu dari mulai produksi, sampai delivery ke tempat proyek mau dipasang itu harus mempunyai standar keamanan itu, karena potensi bahaya akan ada di sana. Karena potensi bahaya itu tidak hanya menjamin di suatu tempat kerja itu tidak hanya menjamin untuk tidak terjadi kecelakaan, juga menjamin bahwa kualitas tidak menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Contoh, girder dengan panjang, misalkan panjangnya 12 meter. Cara menempatkan di kendaraan saja itu, jika salah, apa itu? Gak usah bok girder. Spoon fell itu tiang panjang yang bulat, yang tengahnya bolong, itu juga sama itu. Ketika diangkut ke lokasi proyek, dari tempat produksi nih, diangkut ke tempat proyek, ini kan tidak diletakkan begitu saja kendaraan. Ada standar ini penempatannya sebagaimana, jarak penopang atau diganjel lah ya, jaraknya itu harus berapa, 3 meter atau harus berapa, karena kalau tidak bisa patah itu. Itu contoh-contoh hal besar. Contoh hal kecil itu maksudnya kenapa setiap pekerjaan itu di sana kita harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Pekerjaan kecil saja, misalkan pasangan dinding bata. Kalau kita sudah tahu tentang filosofi K3, artinya pasangan bata itu kualitasnya sangat terjamin. Kemudian tidak menimbulkan kecelakaan, bahkan tidak menimbulkan seseorang menjadi sakit atau kena penyakit akibat pekerjaan tersebut. Atau contoh, pasangan dinding bata. Apa potensi bahaya pada saat pekerjaan pasangan dinding bata? Potensi bahayanya satu, kalau dari sisi kualitas, pasangan bata bisa miring. Kedua, pasangan bata bisa jatuh dan menimpa pekerja atau orang lain yang berada di sekitar itu. Mungkin nggak
pasangan bata bisa jatuh? Mungkin. Berarti itu kan potensi bahaya. Entah kena angin, entah kena apa gitu ya. Artinya jika potensi bahaya itu ada, selanjutnya kan kita perlu merumuskan, mengantisipasi terjadinya bahaya yang dimaksud. Baik bahaya itu hanya merugikan pihak kontraktor maupun owner, ya. Kan kalau dipasang bata segini, misalkan, ambruk segini, rugi nggak itu? Rugi. Rugi waktu, tenaga kerja yang sudah pasang, material yang sudah diinikan, belum tentu bisa digunakan lagi, itu menimbulkan kerugian. Nah, ketiga, filosofi ketiga adalah masuk menjamin itu. Sehingga, tadi itu penting identifikasi potensi bahaya untuk merumuskan pencegahan. Artinya merumuskan pencegahan itu bagaimana? Artinya ada standar dalam melaksanakan pekerjaan dinding pasang bata. Misal, standarnya, ketinggian 1 meter wajib diberikan kekuatan dengan cara dilakukan pengecoran praktis. Diamkan sampai kering, baru ditindaklanjuti pasangan ke berikutnya, tahap berikutnya. Nah, itu kan suatu antisipasi kan untuk mencegah terjadinya dampak kerugian atau juga dampak kecelakaan. Salah satu contoh ya. Kemudian contoh apa lagi? Yang ada potensi bahaya. Menempatkan suatu material saja itu ada potensi bahaya enggak? Nah, misalnya apa? Misal semen. Pada saat menempatkan semen, kira-kira potensi bahaya apa? Kehujanan. Itu bisa menimbulkan kerugian kan? Terus apa lagi? Maling. Maling juga potensi bahaya yang merugikan. Iya. Karena memang begitu. Tidak hanya potensi itu yang dimaksud itu, yang filosofi ketiga itu tidak hanya untuk kecelakaan seseorang, tetapi menjamin untuk tidak rugi nih. Keamanan dari berbagai hal. Nah, sehingga berarti menempatkan suatu material itu harus membuat standar dong kalau begitu, supaya tidak kena hujan, supaya terlindungi tidak mudah orang untuk mencuri itu barang. Kemudian apalagi? Mungkin enggak ini penempatan semen ini bisa ambruk yang bisa menimpa orang atau mungkin menimpa bangunannya ambruk dan sebagainya. Artinya mungkin jika tingginya sekian bisa saja itu tumpukan semen ambruk. Artinya berarti langkah pencegahannya berarti ini harus dibatasi maksimal ketinggiannya adalah sekian supaya tidak ambruk. Nah, itu diantaranya. Dari pekerjaan yang terkecil sampai pekerjaan terbesar, sama. Tiga itu pertama-tama adalah kita harus mempunyai kemampuan di dalam mengidentifikasi potensi bahaya. Nah, kalau itu kan langkah pencegahannya lebih mudah kan, lebih bisa dianalisis kan. Ngelas ini akan ada sinar yang apa, sehingga jika tidak mata tidak dilindungi, itu pasti bisa merusak kesehatan mata. Berarti kalau ngelas wajib pakai cemetelas. Dan seterusnya. Ini yang kerja ini berpotensi tertimpa puing atau jatuh. Berarti yang kerja ini wajib pakai helm. Dan sebagainya. Itulah kenapa suatu pekerjaan APD-nya harus ini. Karena di awal kita sudah mengidentifikasi potensi bahayanya adalah Nah, ini tentang ketiga, baru selanjutnya kita melakukan langkah pencegahan, langkah penjagaan itulah. Kalau di ketiga itu SMK 3 maksudnya. Jadi, prosedur ketiga. Maka selanjutnya, karena ada langkah pencegahan, kita harus mempunyai kemampuan dalam membuat pedoman K3. Pedoman K3 tentu akan berbeda-beda satu proyek dengan proyek yang lainnya. Kenapa beda? Karena potensi bahayanya mungkin beda-beda. Nah, sehingga harapan saya dari mata kuliah ini, kita mampu mengidentifikasi potensi bahaya, mampu menganalisis, merumuskan pencegahan, yang kemudian mampu menyusun dokumen pedoman K3.
Kalau ketiga hal itu kita sudah kuasai, kalau kita hanya sebagai pekerja ketiga, pasti kita sudah mudah, sudah gampang. Kontrolnya udah gampang. Eh, kamu ngerjakan apa? Eh, kamu wajib pakai sepatu yang macam ini. Eh, wajib pakai, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, yang selanjutnya di sini tentu tidak hanya itu. Tapi secara garis besar, calon engineer itu tiga poin tadi sangat penting. Tapi tiga poin tadi itu perlu didukung oleh teori-teori lain. Di sini sudah ada di materi. Teori lain misalkan, bagaimana kita bisa mengetahui level bahaya pada suatu proyek. Nah, kan ada teorinya tuh untuk menentukan ini kategori sangat membahayakan atau sedang atau ringan. Nah, itu ada teori untuk itu. Nah, itu secara garis besar ya tentang materi kuliah K3. Dan di materi juga sudah ini fenomena proyek ini saya sampaikan di materi ini fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah untuk membangun pola pikir kita dalam mempunyai kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya. Kecelakaan kerja terjadi pada tingkat yang lebih tinggi industri konstruksi. Keselamatan di industri konstruksi serta di sektor infrastruktur selalu menjadi masalah utama. 1 dari 6 kecelakaan fatal di tempat kerja terjadi di lokasi konstruksi. Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan proyek karena untuk mencapai triple constraint. Ini dari berita-berita masa-masa lalu. Kecelakaan kerja tentu angka 80.392 kasus. Banyak contoh-contoh kecelakaan kerja. Bahkan dari pengalaman-pengalaman saya juga, hal-hal kecil yang dianggap itu potensinya kecil untuk jadinya kecelakaan kerja, ternyata faktor itu membahayakan. Saya punya proyek interior di hotel. Apa ya? Abang, saya lupa nama hotelnya. Sedang mengerjakan furniture, partisi, plafon. Nah, pekerjaan furniture itu kebanyakan menggunakan multiplex, HPL, gitu, menggunakan lem. Kadang-kadang tukang itu untuk memudahkan mengoleskan lem, maka lem dari galon yang gede dituangkan ke botol aqua. Yang kecil mudah kan, gininya tinggal diolesin. Nah, itu ternyata ada sisi bahaya yang sangat tinggi di situ. Tukang yang kehausan, ya benar diminum itu. Diminum. Untung besar itu dekat rumah. Kalau jam bisa dibayar, lengket baru-baru gak bisa nafas. Nah, itu suatu contoh ya. Kemudian contoh lagi, pekerjaan pemasangan keramik. Menggunakan mesin potong kan? Mesin potong. Mesin potong itu makanya ada standarnya, harus ada pelindung mata pisau itu gitu kan. Nah, tukang itu kadang-kadang jarang dipakai. Kenapa nggak dipakai? Nggak kelihatan pak garisnya. Nah, jadi agak mengurangi pandangan. Buka. Dan saya pernah terjadi kecelakaan gara-gara itu. Pisau, mata pisau, pecah. Nah, dan pecahannya itu membentur dirinya sendiri. Ya udah pasti kalah lah tubuh manusia itu dengan pecahan itu. Itu dari contoh hal-hal kecil. Yang kadang terlupakan dalam K3 itu justru biasanya yang kecil itu tadi. Karena dianggap, enggak lah ini aman. Menganggapnya seperti itu. Nah ini kalau berdasarkan ketentuan peraturan kan, kriteria ahli K3 itu harus apa gitu. Dan tanya juga tadi itu kriterianya itu. Dan yang paling penting itu selain setelah mempunyai kemampuan itu kita harus mempunyai sertifikasi K3 yang diakui secara nasional maupun internasional. Harapan saya ini mata kuliah K3 ini para mahasiswa sekalian, kita sebetulnya ada kerjasama nih dengan
kaki, dengan Aikido untuk pelatihan kompetensi yang selanjutnya menjadi SKK. Dan khusus untuk K3, ya, tentu itu selain menjadi SKPI juga setelah lulus itu pasti bisa digunakan, memenuhi syarat tidak, ya apa namanya, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jika mau, nanti harapan saya mata kuliah ini punya sertifikat K3. Tentu ada biayanya memang. Tapi itu bagian berapanya, kan kalau SKK, kakaknya nanti kan tergantung ya, yang apakah kita mau mengambil yang ahli atau kita mau mengambil tenaga K3. Itu pasti beda biayanya. Kalau yang ahli, biayanya yang murah itu seberlakunya hanya 1 tahun. Tapi kalau mau normal yang 5 tahun, biayanya agak tinggi. Ini lagi negosiasi biaya kita. Nanti setelah ini baru disampaikan. Secara garis besar ini tentang mata kuliah K3 itu ya. Mata kuliah K3, insya Allah dalam materi saya sih saya sudah cukup banyak menyampaikan itu. Dan kita juga, karena kita ada kerjasama, sekalian tanda tangan MOU itu dengan para asosiasi itu, kita merencanakan ada kuliah umum. Materi, pematerinya dari mereka itu. Pematerinya langsung dari mereka. Supaya, apa namanya, poin pentingnya adalah memberikan gambaran tentang pentingnya kompetensi, kan. Di lapangan itu sebetulnya dibutuhkan apa? Tidak serta-merta kita lulus S1, langsung bisa bekerja, tapi ternyata ada syarat-syarat lain, kompetensi-kompetensi lain. Ada penunjangnya. Itu ya. Oke. Sebelum ke agenda lain, jika ada yang mau ditanyakan tentang K3, tentang perkuliahan K3. Offline-nya kita kondisional saja. Tapi kalau yang sekarang, kenapa saya minta offline? Karena tidak hanya mata kuliah ini yang saya sampaikan. Karena teman-teman sekalian pasti harus PKL, pasti harus SCP, entah SCP-nya riset ataupun magang ataupun yang lainnya. Supaya ketika kita SCP, baik riset ataupun magang, kita sudah jelas arahnya. Kita harus apa? Apa yang perlu kita catat selama kita melakukan itu? Ini yang selama ini kesasar gitu ininya itu. Ya, seolah-olah kayak tidak punya pedoman gitu. Seolah-olah bingung. Saya SCP itu, magang itu, main sih saya gitu. Bingung. Pokoknya menerima perintah dari tempat magangnya, udah aja gitu. Ya. Tapi sebelum ke sana, mungkin di tentang K3 jika ada pertanyaan lagi. K3 harus galak. Sebetulnya bukan galak, tapi harus disiplin, tegas gitu. Karena jika tidak tegas, tenaga kerja K3 itu dia betul-betul harus tegas. Kalau enggak, percuma kita mengidentifikasi potensi bahaya. Percuma kita membuat prosedur kerja. Percuma kita membuat pedoman K3. Ya sebetulnya K3 itu udah sejak dulu, cuman mulai digalakkan, diterapkan itu sejak ke Permen PUPR tahun 2019 itu dimunculkan pada bulan Desember itu.
dikumpulkan pada bulan Desember yang di sana menyampaikan tentang biaya K3. Karena sebelumnya K3 itu wajib, tapi biaya juga disinggung-singgung. Jadi polemik. Polemik. Jadi biaya K3-nya dari mana? Nah, Permen KUPR tahun 2019 itu baru dimunculkan. Nah, dan biaya K3. Sehingga sekarang ketika mengikuti tender proyek, wajib menyampaikan biaya ketiga yang harus diklaimnya berapa biaya ketiganya. Bentar, sebentar saya mute dulu nih. Dan, ini siapa yang... Tarik ya. Oke, gimana? Ya, itu kan kalau ada insiden, itu kan ahli K3 pasti harus menulis kronologisnya seperti apa. Nah, dari kronologis itu maka akan diketahui ini ada di bagian apa, apa kelalaiannya yang menimbulkan kecelakaan tersebut. Tergantung kelalaiannya nanti ada di mana. Apakah tidak dilakukan kontrol oleh ahli K3-nya, dibiarkan begitu saja? Gitu. Tetap ada sanksi hukum. Hanya saja siapa yang bertanggung jawab di sana, yang apa namanya, yang secara langsung pasti itu harus analisis, harus dibuktikan dulu. Ya, kalau secara umum tetap saja itu pimpinan perusahaan itu yang bertanggung jawab. Baru pimpinan perusahaan, oh ini HSE-nya di sini siapa? Oh tenaga K3-nya di sini siapa? Ya pasti itu apa namanya menurunkan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Tidak hanya perusahaan kontraktor ya, kalau kontraktor termasuk ownernya juga. Ownernya kalau punya perusahaan sama itu. Karena K3 itu tanggung jawab dua belah pihak. Ya. Silakan. Gimana ketika memang kecelakaannya itu tidak menduga-duga, kayak misalnya kita lagi nengok ada virus, video atau apa, itu kan force majeure kalau itu ya. Force majeure itu bencana alam, itu force majeure. Kemudian adanya makar, itu jadi force majeure. Adanya ketentuan pemerintah, itu lain hal kalau itu. Bukan salah K3-nya, memang itu bencana. Bencana alam. Bencana alam mau menyalahkan siapa? Tetap perusahaan bertanggung jawab apabila ada yang celaka, tetap punya kewajiban mengobati dan lain sebagainya. Iya. Nah itu dia, makanya ketika tender itu wajib breakdown rencana biaya K3-nya untuk apa saja. Tuh. Itu wajib ada, kalau itu nggak ada pasti kalah tendernya. Banyak tugas K3 itu. Iya. Mengapa mau nanya kalau misalnya itu diasuransikan wajib itu. Kalau proyek-proyek pemerintah tenaga kerja wajib diasuransikan. BPJS. Kalau proyek-proyek pemerintah kita tender itu syarat. Syarat itu harus masukkan BPJS dulu itu tenaga kerjanya. Iya. Yeah. Nah, itu diantaranya adalah untuk mengantisipasi kerugian tadi. Gitu. Makanya kan jelas kan untuk biaya BPJS diklaimnya sekian. Jadi ketika terjadi seperti itu kan BPJS yang biaya selanjutnya.
Nah, berarti kalau kontraktor kan sudah jelas biaya BPJS itu berapa. Kalau dulu-dulu kan tidak ada yang mau mengcover BPJS tenaga kerja konstruksi. Iya, tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah, sekarang sudah diwajibkan kan oleh pemerintah. Jadi setelah menang itu, menang tender, tenaga kerjanya harus dilampirkan dan bukti ini BPJS-nya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya ke topik SCP. Saya ke SCP dulu yang agak ruwet, maksudnya agak riskan banyak salah gitu. Ya, ini kenapa? Wah, ini yang angkatan 2020 ini saya harus sosialisasi ulang. Karena yang angkatan lama saya sosialisasi juga pada salah. Makanya saya berinisiatif memanggil kalian untuk plan. Kita lanjut ke SCP ya. Oke. Teruslah berjuang membangun.